Halo teman-teman, nama saya Ari Satya. Ya, kembali lagi saya main Rapke. Nah, ini saya sudah sampai di pulau kecil. Ya, kita ke pulau ini dulu. Mungkin coba cat dulu ya. Mencat kapal saya di pulau ini. Setelah itu baru lanjut jalan lagi. Oke, bentar. Ya, stop. Nyangkut saya. Let's go. Drop anchor. Nah, kemudian matikan mesinnya. Nah, turn off. Nice, oh, tuh ada tuh. Udah ada kelihatan ada kotak di atas sana. Oke, bentar. Ini dulu. Kita siapkan dulu alat mencari harta karun. Kemudian nyemplung. Bentar, ini nggak ada ya. Nggak ada barel yang nyangkut. Let's go. Oh, sebelah sana dia. Oke, langsung dapat sinyal di manakah ini. Lewat mana jalannya nih? Ah, lewat sini ya? Oh, nggak bisa lompat saya. Apa lo sebelah sini? Oh, ini lo sebelah sini ternyata. Ah. Salah jalan. Nah, oke. Nah. Oh, kayaknya di puncak sini nih. Nah. Naik dia. Oh, nah di sini ternyata. Oke, gali. Oh, nice. Dekat sama ini dong. Semangka. Ambil dulu semangkanya. Ah. Oke, pick up. Ya, nggak dapat. Tidak dapat kotak dekorasi. Kemudian kita ke sini. Hup. Nah, ini dapat nih. Nice. Sekarang saya punya 3 kotak dekorasi. Oke, makan dulu lah. Nah, ya ini saya mau cat kenapa kapal saya jadi warna merah putih. Jadi sebelah sana tuh warna merah, terus bawahnya putih, kemudian sini juga kasih warna merah. Oke. Ntar kita makan dulu. Oh my god. Aduh, mana tadi hiunya? Hiunya sebelah mana? Oke loh, kok ini kayak gini sih itunya? Rumputnya aneh banget. Dia langsung kesini dong. Kamu langsung kesini ya. Oh, belok dia. Nice. Ntar kita makan dulu. Kita makan semangka dulu. Sarapan semangka. Bentar, bisa nggak saya posisikan? Ini pulaunya kecil ya. Agak susah nih memposisikan supaya enak mau cat kapalnya. Oke, taruh dulu. Kemudian ambil catnya. Nah, 255 cat warna putih. Mudah-mudahan cukup nih. Mungkin kita coba pakai warna merah dulu ya. Warna merah, warna hitam, warna putih emang yang paling ini. Paling sedikit. Karena kemarin kan kita habis ngecat ini. Lantai bawahnya ini jadi warna putih. Terus ini dindingnya juga dia pakai warna putih nih. Hijau muda soalnya. Oke. Nah, kita coba pakai warna merah aja dulu. Nah, ini. Warna merah saya punya banyak. Mulai dari atas sini. Oke. Nah, dicat dulu. Terus tiangnya apakah biarkan aja ya warna biru ya? Atau kita ganti juga jadi warna merah gitu. Nah, tiang ini taruh warna merah tua coba. Nah, ya kayak gini. Jadi ini warna merah tuanya enggak ini malah kayak coklat jadinya. Yaudah biar aja lah. Nah, cat tiangnya. Kita cat dulu. Nice, ini juga. Terus sebelah sini dan sebelah sini. Oke. Okay. Oh, sebelah sini belum nih. Ya. Nice, sudah. Lanjut lagi mencat warna merah di bagian tengahnya. Oke. Okay. Ah. Jatuh dulu ke bawah. Let's go. Dicat dulu. Aduh. Jatuh dong. Oke, kita cat lagi bagian tengahnya warna merah. Nice. Oke, kemudian sebelah sini kasih ini ya warna merah juga ya. Ntar. Oh, bisa. Dari atas bisa. Jadi nggak perlu repot saya. Nggak perlu nyemplung ke bawah sana. Oke, cat dulu. Oh my god. Oh no. Oh no. Oke, sini kamu. Bentar. Nanti dulu. Nanti aja kita bertarung. Saya mau cat ini dulu nih. Cat kapal saya. Sebelah sini. Oke, nyemplung dulu. Dia langsung ke sini. Oke, sini kamu. Sini. Nice. Kamu. Terus bagian sebelah sini ya. Cat dong. Nah. Saya nggak lihat. Oke, sini kamu. Tusuk dulu bentar ini saya mau lihat dari kejauhan seperti apa. Oke, ini warna merahnya sudah. Sekarang kita lanjut ke warna putih.
Nah, mudah-mudahan cat warna putihnya cukup nih ya. Untuk ini, untuk dindingnya. Nah, oke, sampai sini dulu. Saya mau cek. Kita lihat dari depan. Nah, dia. Nah, wow, mantap. Merah putih. Merah putih, merah putih. Oke. Let's go. Nice, nice. Nanti aja. Nanti aja diambilnya. Saya mau fokus ini dulu nih. Cat. Kita cat dulu warna putih. Nah, oke. Okay. Cat dong. Kok nggak kena sih? Ya, malah kecat ininya. Malah mesinnya saya cat nih, mesin air. Ah, hilangkan dulu. Astaga, salah. Ini gara-gara ombak nih. Ah, berombak jadi agak susah memencatnya. Ah, cat sini, kemudian cat sebelah sini. Oke, nah mantap. Nah, ini dia. Dari kejauhan, oh sebelah sana belum tuh. Ada yang belum saya cat. Nah, kayak gini teman-teman. Kapalnya warna merah putih. Oke, sekarang kita ke bagian kirinya. Oke, oh cukup aja nih. Cukup aja. 80, 81, 78. Terus bagian sini tadi. Mana dia? Oh, nah sebelah sini. Oke. Nice. Nah, sudah selesai. Ini dia kapalnya. Oh, itunya belum ya. Di sebelah sana tuh ya. Masih ada biru-birunya tuh. Nanti saya ini. Saya cat warna merah. Oke, mana tadi hiunya? Ambil dulu dagingnya. Ambil dulu. Kok dia muncul terus ya hiu ini ya? Apakah di kapal saya ada sesuatu gitu yang menarik perhatian hiu? Sampai-sampai muncul mulu dia. Oke, nggak hilang-hilang. Udah berapa kali saya kalahkan, muncul terus pokoknya. Oke, sebelah sini kita cat warna merah. Apa tadi yang saya cat? Ya, tempat airnya. Ya udah, bener, biar aja lah. Tempat airnya ini kena cat warna merah. Kemudian di sini, ini juga. Terus ini, warna merah putih ya. Dan ini lampu hiasnya, kemarin ada yang request kalau lampu hiasnya ini itu ditaruh di samping sini ya, supaya bagus gitu. Ya mungkin nantilah ya, nanti di pulau selanjutnya aja, karena agak merepotkan nih. Kita ke pulau yang sebelah sini aja. Nah ini, 633. Oke, nyalakan dulu engine-nya, terus mundur. Kita ke pulau selanjutnya. Oke, ganti baterai. Nah ini, nah kan mau habis kan. Terus ini juga, oh ini udah habis malahan. Oke ya, ini sudah sampai di pulau selanjutnya. Nah ini dia pulaunya, pulau paling tinggi. Pulau paling tinggi di game ini nih. Nah, paling tinggi dan paling bikin capek. Karena kalau mau mendapatkan kotanya harus ke puncaknya itu. Oke, ini taruh dulu nih. Nice, terus kita minum dulu dan juga makan. Mana makanan saya? Nah, makan daging hiu. Oke ya, mungkin kita menjelajah dulu ya. Menjelajah dulu, setelah itu baru ini mendekorasi kapalnya. Ini saya sudah parkir juga, pas banget di samping pulau. Jadi enak nih kalau mau dekorasi. Oke ya, let's go. Kita, aduh. Kena ombak saya. Kenapa nih? Loh. Tenggelam saya. Tenggelam ke bawah tanah. Apa itu? Pasir hisap atau apa? Gila. Tenggelam ke dalam pasirnya tadi saya. Gara-gara ombak tadi. Oke, let's go. Ya, kita cari harta karun dulu baru mendekorasi kapalnya ini. Oh, langsung dapat nih. Oh, di sini. Oh, mana tadi? Mana dia? Oke, langsung dapat kita. Langsung dapat di samping kapal. Nice. Nah, gali. Ya, nggak dapat. Nggak dapat kotak dekorasi. Udah, lumayanlah dapat metal ore. Terus lanjut mencari harta karun. Oke. Cari harta karun di pulau paling tinggi. Pulau paling bikin capek nih. Oke, di mana? Di sebelah sini. Oh, naik dia. Oh, sini berarti. Turun. Loh, turun. Oh, jangan bilang di atas sana. Oh, di sini. Ah, di sini. Oke. Di sini ternyata. Oh, halo ayam. Halo. Itu udah lama juga. Di tepi pantai. Sama kayak tadi. Gali. Wah, dapat tiki lagi dong. Ayo udah ambil aja lah. Dapat patung tiki. Kok patung tiki menghasilkan ini ya? Menghasilkan sinyal besi ya? Ini kan metal detektor kan? Untuk mendeteksi metal. Kok patung tiki bisa terdeteksi gitu? Padahal cuma kayu. Aneh banget. Kok kayu ikutan terdeteksi sih? Ayo, let's go. Sekarang kita ke atas.
kita ke atas ambil kotaknya. Ntar di pulau ini apakah ada ini? Apakah ada kotak bawah laut? Karena di pulau-pulau sebelumnya kan kayak di video sebelumnya itu ada kotak bawah lautnya gitu kan. Nah di sini apakah ada? Jadi saya mau cari. Ini pulaunya luas lagi. Berenang nanti kita. Ya ini saya udah bawa juga nih. Udah bawa alat menyelam. Aduh, udah ada burung lagi. Nah, biar aja lah. Tidak usah dihiraukan. Saya fokus aja langsung. Kita ke puncak. Langsung ke puncak. Banyak banget hewan di sini. Di bawah sana lama sama ini, sama domba. Lama sama ayam. Di sini lama dan juga kambing. Tuh ya, kambing sebelah sini. Ada empat hewan di pulau ini. Gila, banyak banget ada empat hewan. Seingat saya ya, setahu saya kalau waktu saya sedang mencari hewan peliharaan ini, satu pulau itu biasanya dua aja hewannya. Ini ada empat dong. Banyak banget. Kayak ambil dulu nih. Kotak. Nah, nggak dapat. Oke, kotak selanjutnya di sebelah sini. Yo, mudah-mudahan dapat. Mudah-mudahan dapat. Oke, ambil semangka dulu. Terus ambil ini. Ya, nggak dapat juga. Nggak dapat juga. Yaudah. Kita makan lah. Kita makan semangka sebelum menyelam. Sebelum menyelam. Bagusnya di mana ya? Menyelamnya ini luas juga nih. Areanya luas banget. Okay, let's go. Turun. Turun. Melewati batu-batuan gunung. Hop. Oke. Kemudian ke sini. Hop. Iya, mantap. Mantap. Coba saya menyelam di sebelah sini dulu lah. Kita menyelam di sebelah sini dulu. Oke, wah, malam ya? Hah? Agak gelap soalnya nih. Udah sore. Gelap dong jadinya. Oh, ada nih. Ada tangga sebelah sini. Ada. Oke, nice. Nah, ambil, ya nggak dapat. Terus di sini di atasnya, ada. Ya nggak dapat lagi. Empat kotak nggak dapat. Di sebelah sini ya, siapa diam ini berdiam di sini? Ada kayak kain, terus ada tangga juga di sebelah sini. Siapa nih? Siapa yang tinggal di sini? Di bawah air dong. Tempatnya apa rumahnya gitu? Gak masuk akal. Susah lagi masuknya kan, harus melewati goa kayak gini. Yaudah, let's go. Halo Paper Piece, aku tidak mau melawan kamu. Ternyata tidak ada apa-apa di sini. Zong dia. Zong. Cuma ada kayu, besi, dan metal ore ya, lumayan lah. Dapat metal, ini ya metal ore ya, dan juga titanium. Oke, mungkin sekalian aja nih sambil saya jalan menuju ke rumah, kita buka kotak dekorasinya. Oke, kotak pertama. Firewood lagi? Bukan ya, kemarin itu fireplace ya. Iya. salah. Firewood rack. Salah. Kemarin itu fireplace. Bukan firewood. Astaga. Firewood rack ini berarti tempat kayu bakarnya. Oke. Nggak buka lagi. Apa itu? Outhouse? Outhouse? Bentar, buka lagi lah. Buka lagi. Metal lantern. Lampu baru. Oke. Outhouse tadi apa? Kayak ini ya, toilet gitu ya. Mana ini? Iya benar dong, toilet ini. Kemarin dapat ini ya, dapat bak mandi, sekarang dapat toilet. Pas banget. Oke, let's go. Kita kembali dulu. Kembali ke kapal. Sebelah mana kapal saya tadi? Ini. Hampir kelewatan. Kita kembali ke kapal. Ini kapal saya kalau dari kejauhan dia kelihatannya gelap, teman-teman ya. Nah, apakah perlu saya taruh lampu di luar-luar sini? Metal lantern. Keren banget dia. Oke. Ganti sekarang. Kita ganti semuanya nih. Lampunya diganti semua. Ganti pakai metal lantern. Oke, ini ambil dulu. Kita ambil dulu. Ganti. Ini bisa digantung juga kan? Bisa. Gantung sebelah sini. Oke. Ini gantung sebelah sini. Nice. Dia kayaknya terangnya sama ya. Ya, sama aja nih. Sama kayak lantern yang sebelumnya gitu. Nah, yang lama ini.
Oke, ini juga taruh sini. Terus ini ambil dulu. Oh, halo lama. Lagi ganti lampumu nih. Lampu kandang. Nah, taruh sebelah sini bentar. Posisikan dulu. Iya, nice. Nice, nice, nice. Oke, lampu baru. Oke, sisanya nanti aja. Ya. Sekarang saya mau ini dulu nih, mau dekorasi kapalnya. Pakai ini. Pakai lampu. Lampu hias, lampu hias. Let's go. Kita ini dekorasi sebelah sini. Kayak gimana ya? Seperti apa? Apa ini aja? Kasih kayak gini mungkin. Nah. Hah. Nah, wow. Oh, ini bakalan perlu banyak banget nih. Kalau dikasih gitu semua ya. Sekelilingnya gitu. Atau bagian depan aja. Atau di atas aja mungkin. Bakalan banyak banget soalnya. Ini goyang-goyang lagi. Susah. Susah mau naruhnya. Nah, kan miring kan jadinya kan. Kapalnya goyang-goyang. Gara-gara ombak. Nah. Wah, ini perlu banyak nih teman-teman. Ya, nanti aja lah, nanti aja. Ini bakalan memerlukan kerja keras nih. Harus mengelilingi kapalnya gitu ya. Atau di bagian atasnya aja. Nah, yang ini aja, atasnya ini aja kita kasih gitu. Lampu hiasnya. Terus di bawah sini nggak usah aja gitu. Ya. Soalnya kalau dikasih semua, waduh. Kerja keras banget. Kerja keras, kerja keras. Yaudah, ini kita simpan aja lah. Oke, dan ini toiletnya. Toilet. Nah, toilet, toilet. Ada tisunya juga. Udah, taruh sebelah sini. Bersebelahan dengan ini apa, tempat mandinya. Nah, kebalik dong. Ya, kebalik ya. Hah, atau benar aja? Oh, benar aja. Ya, dia pakai celana masih. Kok duduk ini, kok kamu buang air masih pakai celana? Oke. Nah, ini mah tempat duduk. Tempat duduk ini. Oke. Toilet, toilet. Ya, kayaknya sebelah sini sih bakalan ini ya. Nantinya bakalan bikin kayak kamar mandi gitu. Nah, untuk tempat ini ya. Untuk bak mandinya dan juga untuk toiletnya. Ya, kita bikin di sebelah sini gitu. Karena ruangannya lumayan luas nantinya. Dari sini sampai ujung sini. Aduh, jatuh. Ya, jadi saya bakalan kumpulkan kayu dulu. Karena kan sebelumnya itu, apa di video sebelumnya kan saya pakai kayunya untuk upgrade lantai. Jadi sekarang kayu saya sedikit. Nggak cukup kayaknya nih. Kalau mau dipakai, apa menambah. Aduh, ini nggak bisa dia. Ya, nyangkut sama tangganya dong. Yaudah, biar aja kayak gini. Nah, ya. Ya, nggak cukup kayunya untuk ini. Untuk menambah ruangan. Saya kumpulkan dulu terus nanti di video selanjutnya ya. Di video selanjutnya baru kita bikin ruangan baru. Ini sambil mengumpulkan dekorasi-dekorasi baru. Siapa tahu dapat dekorasi yang lain gitu, yang bagus juga untuk ruangan saya, ruangan baru saya. Oke, ini sampai di sini saja. Ya, nice. Ya, ini biar aja nih. Ini belakang sini nggak perlu karena untuk ruangan baru. Ntar saya mau cek dulu dari luar. Oke, nice. Nah, lumayan. Oke, bagus dia jadinya. Bagus, bagus, bagus. Sekarang ganti juga lampunya nih. Nah, ini saya udah siapkan. Udah siapkan 10 lantern. 10 lentera baru. Let's go, lanjut. Mana yang belum saya ganti? Oh, ini belum nih. Kita ganti dulu. Ini goyang-goyang lagi kapalnya. Oke, taruh sebelah sini ya. Mana tadi? Oh ya, sebelah sini. Nice. Nah, kemudian nah di bawah sini juga. Oh, yang lantai bawah sini yang paling banyak nih. Nah, ini ada banyak nih soalnya nih. Nah, kan banyak lampu yang perlu diganti. Oke, ganti dulu. Ganti dulu dengan lampu yang lebih modern. Nanti belakangnya juga saya mau tambah lagi nih. Tambah lampu mungkin ini ya. Tambah lampu kasih yang fire basket ini ya. Di belakang sini karena nggak ada lampu. Gak ada lampu sama sekali. Kita kasih lampu nantinya. Oke, nice. Banyak banget. Banyak banget lampunya. Nah, pas aja ini ya. Gak terlalu banyak ya. Cuma terang nih. Pas banget. Terang banget. Terang banget. Oke, 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 oke. Ini kayaknya salah nih. Bentar. Ini kita ambil dulu. Terus taruh di sebelah sini. Ya. Taruh sebelah sini, ini ambil juga. Ambil, taruh di sebelah sini. Oke, kita ambil dulu nih.
ambil, nice, taruh di pojok sebelah sini. Nah, ini kosong juga nih. Nah, mantap, terang teman-teman. Ruangan bawahnya terang. Oke, sekarang kita keluar, udah malam. Taruh lampunya di ujung sini nih. Fire basket, nah, lampu baru juga ini. Oke, nice, satu lagi. Oh, nggak bisa ditaruh di dinding ya. Mungkin taruh tengah-tengah sini. Aha. Nah, oke. Nice. Belakangnya terang. Terus dalamnya juga sudah terang. Bagian atas terang juga. Bentar, saya lihat dari luar nih. Kita lihat dari luar. Oh, bagus banget. Udah selesai kapal saya, teman-teman. Kapal baru, bukan kapal baru sih ya. Upgrade kapal ya. Kapal yang lama dibikin lebih bagus lagi. Warnanya juga ini, warnanya juga diganti menjadi warna merah dan juga putih. Terus tambah lampu hias. Dan untuk bagian belakangnya mungkin nanti lah ya. Di video selanjutnya kita bakalan tambah ruangan baru. Oke, teman-teman, sepertinya itu aja untuk video kali ini. Udah selesai mencat kapalnya dan juga ini saya tambah nih. Tambah lampu hias dan juga lampu baru. Lampu baru supaya lebih terang. Di video selanjutnya kita bakalan bikin kamar baru dan lanjut menjelajah lautan mencari dekorasi baru. Oke ya, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa berlangganan supaya nggak ketinggalan upload-upload video terbaru. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.